sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, malam ini kita punya update baru di Creatures of the Deep, guys ya. Yang pertama itu kalau nggak salah yang kelihatan banget berubah di lobby ini adalah ini, guys. Nah, ini lambang helikopternya juga berubah banget, guys ya. Jadi ikan paus. Iya, ikan paus ini ada kepalanya yang nempel lingkaran itu. Dan ini guys ya, perubahan dari dermaga bener kan. Kita naik perahunya dari sini sekarang. Oke, oh ini ada lingkaran kecil. Emang bakalan berubah terus guys ya. Ini yang pertama guys yang berubah. Coba kita ke seberang, kayaknya sih sama aja. Seberang sama aja, guys ya. Ke kanan, ah pulaunya hilang, guys. Enggak, pulaunya masih di sini ya. Right. Apakah ada lagi yang berubah? Gua cek dulu. Enggak ada lagi, guys ya. Lah itu ada kayu. Kita pungut kayu dulu guys ya. Untuk di lobby perubahannya yang gue lihat cuma dua ya. Hey, turun dulu loh. Oke. Ini dan ini, dan katanya guys sekarang untuk beli map baru harganya juga naik guys ya. Yang gue lihat hari ini itu teman-teman yang mau beli Alaska yang dulunya harganya cuma 10.000 koin sekarang jadi 15.000 koin guys. Mungkin Australia juga naik guys harganya, gue juga nggak tahu sih pastinya, tapi kayaknya mungkin naik juga, naik 5.000 guys. Lumayan guys ya, farming koin sampai 5.000 itu lumayan ngabisin waktu juga. Dan yang ketiga itu perubahan yang bisa kita lihat adalah dari sini aja, kita masuk ke Paradise Island aja guys ya, walaupun kita nggak mungkin tersesat di Paradise Island. Ini sangat berguna untuk teman-teman yang baru main guys ya. Update yang terakhir ini yang gua tahu. Loh kok ada orang terapung guys, gimana nih? Buset ternyata ngebug. Oke, update yang terakhir yang gue tahu ini adalah kita sekarang punya orientasi mencari helikopter. Nah kalian bisa lihat di atas layar, kok di atas layar, bagian atas itu guys. Nanti gua zoom aja kameranya guys ya. Itu ada titik gelembung lingkaran gitu nempel di pinggir layar kita, yang itu menandakan dari posisi helikopter guys ya. Jadi kalian yang baru main tidak akan mungkin tersesat sampai salah arah, gak bisa pulang guys. Dulu ada teman-teman yang baru main tersesat di Costa Rica, nggak nemu-nemu jalan mencari helikopter guys ya. Karena waktu itu kalau kita reset gamenya, kita nggak kembali ke helikopter seperti sekarang. Waktu itu kalau kita reset gamenya, kita close gamenya, kita login lagi, kita bakalan kembali di tempat yang sama dimana kita logout itu guys ya.
Jadi ya berguna sih. Walaupun kalau kita close the game lalu login lagi, kita langsung spawn di helikopter sekarang guys ya. Jadi nggak mungkin tersesat juga sih, tapi ini lumayan membantu lah. Kalian lihat di bawah itu menunjukkan posisi dari helikopter. Right, mungkin itu aja guys ya yang berubah untuk update 2.25 ini. Kayaknya udah cukup lah gue jelasin, nggak ada yang baru lagi guys di sini. Dan ini udah tanggal 26 guys ya. Kita cek season ranking, kayaknya Sakip ini ya, Sakip lagi di atas guys. Set poinnya 121.000, gila aja guys. Weh, gak keluar-keluar ini. Oke, Sakip, ada Rexy, ada Yanis. Nah, Rexy nggak bisa ngejar lagi kayaknya. Dan untuk lokal Indonesia sementara masih siapa ini? Kok lama banget loadingnya guys. Right, Sakip, ada Didi, Joy Boy dan Noir, ada Bang Aka. Bang Aka udah pernah sih, dia juara satu ya. Oh, juara tiga. Oh, lokalnya juara tiga. Top globalnya tiga sih, hebat sih Bang Aka nih. Alright. Oke, mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini. Update yang terjadi di Creatures of the Deep hari ini tanggal 26 Juni tahun 2024. Dan thank you guys for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye, and have a good game. See you guys. Ini sih yang paling baru juga. Kraken. Lebih sangar guys ya.